Balik lagi di sama si yang pasti bikin happy dan spesial banget hari ini. Yang pastinya kalau kita menyambut, sebentar lagi menyambut Piala Dunia. Nah, pas banget karena kemerian Piala Dunia bukan hanya di negara luar saja, tapi yang pastinya di Solo sendiri banyak sekali kemerian yang dihadirkan. Tentunya salah satunya adalah menyelenggarakan acara Futsal Champion. Nah, yang pasti kalau kita bicara bola, bola ini bundar dan ini bisa menggelinding kemana aja, termasuk siapakah pemenangnya. Terkadang kita tidak bisa memprediksi. Nah, tentunya dengan sportivitas dan juga kerja keras, ialah yang akan jadi yang terbaik di pusat kali ini, tentunya di Persatuan Gereja Jawa Tengah dan juga Yogyakarta. Seperti apa kemeriahannya? Hanya di Sopasti, ya pasti bikin happy. Dari acara futsal yang pastinya bukan hanya peserta aja, tapi salah satunya yang mendukung dari keramaian dari acara ini adalah para tim supporternya. Dan saat ini saya ada di teman-teman yang lagi mendukung dari masing-masing timnya. Hai, kurang kenceng. Hai, tapi saya ngobrol-ngobrol di sana ya. Oke, tepuk tangan dulu dong. Oke, tapi saya ngomong-ngomong dengan siapa? Hai Mas Bro, namanya siapa? Pandu. Mas Pandu ya, anggap berdiri dong. Nah, Mas Pandu. Mas Pandu, hari ini spesial, hari ini datang untuk mendukung siapa? Dari mana? Dari GKJ Mojosongo. Mojosongo, tepuk tangan Mojosongo. Di belakang masih ada acara ya kan? Tapi kalau ngomongin dari GKJ Mojosongo, tahun kemarin ikut juga kompetisi ini? Ikut. Menang? Ya, sampai final. Final ya, tapi persiapan apa untuk di tahun ini? Persiapannya ya, kita latihan yang... Latihan yang giat. Pemain, ada perombakan pemain atau masih sama? 1-2 lah. Ada perombakan 1-2 ya, tapi yang pastinya persiapannya lebih ya dari ya, tahun kemarin ya. Kalau kemarin masuk berapa besar? Kemarin sampai juara. Sampai juara? Berapa? Juara 1. Juara 1? Wih, juara 1 ya! Boleh saya cium? Tapi kalau ngomongin peserta, yeah, persiapannya sudah luar biasa karena tahun kemarin berarti pemenangnya kamu ya. Yeah. Oke. Okay. Nah, tapi kalau dari teman-teman supporter sendiri, apa yang dipersiapkan dari teman-teman supporter? Supporter sudah ada jajan sendiri, kasih lagu nanti buat dukung biar. Ada jajan. Aku cari dong 5 orang sini, 5 orang, 5 orang, 5 orang sini dulu dong. Nah, 1, 2, 3, nah, oke, okay. Ini dengan para supporter-supporter ini masuk TA TV ya kan? Mas, saya mau Desa ya. Kalau kita kenalan dulu namanya siapa? Asa. Asa, bukan Dilan ya? Aduh. Kalau kamu namanya siapa? Adriel. Adriel. Kalau kamu Adriel? Daniel, kamu? Basuki. Basuki. Nah, sini dulu dong. Ini kan dari tim supporter. Ya. Jadi peserta sama supporter biasanya bersinergi. Benar enggak? Ya. Benar kan? Saling saling nyatu ya. Karena semangatnya dari para peserta itu didukung oleh teman-teman di sini. Biasanya para supporter ini lebih kreatif, ya kan? Ya. Nah, ada yel-yel untuk kali ini? Biar tambah semangat, apa yel-yelnya? Bareng-bareng yuk, 3, 2, 1, 3, 2, 1. Yo, ayo, ayo maja sama. Hari ini kita harus menang. Yo. Tahun kemarin
Tahun ini harus menang lagi. Semangat ya. Yuk ucapkan selamat ini dong, semangat buat teman-teman dari GKJ Mojosongo. 3, 2, 1. Semangat Mojosongo. Ulang lagi, selamat teman-teman GKJ Mojosongo. Kemarin menang, tahun ini harus menang. Terima kasih. Terima kasih. Silakan untuk supporter kembali lagi. Oke. Nah, ini bagian sedikit keseruan dari acara ini yang pasti seru lagi. Saya pengen ketemu dengan panitianya dan juga saya pengen ketemu dengan siapa lagi. Pokoknya manfaatkan acara ini. Makanya jangan kemana, hanya bisa pasti ya, pasti bikin happy. Apapun yang terjadi, demam bola ternyata bukan hanya di dunia aja, karena setelah lagi kita merayakan Piala Dunia, tapi di Solo banyak yang seru. Nah, salah satunya adalah dengan mengadakan pertandingan futsal yang dilakukan oleh Persatuan Gereja Solo Raya dan juga Yogyakarta. Pesertanya banyak banget. Nih, ada dari GKJ Sukoharjo. Kemudian terus ada lagi dari GBI Keluarga Allah Satu Solo. Kemudian ada selain Sukoharjo, ada dari GKJ Boyolali. Nah, terus selain ada Boyolali, ada juga dari Kepriwe Kabare. Ya, banyaknya lagi kencot. Nah, ada GKJ dari Banyumas. Kapak-kapak. Terus ada juga dari guys Gideon Satu Solo. Nah, ada dari Purbayan. Dan pasti banyak lagi peserta-peserta yang hadir di kompetisi ini. Nah, siapa yang terbaik? Yang pasti dibutuhkan sportivitas dan juga kerja keras dari masing-masing tim ya. Nah, keseruan apa yang terjadi hari ini? Makanya hanya di sana sih. Yang pasti bikin happy. Dari masing-masing yang terbaik atau yang baik, yang pastinya kita akan mencari satu yang paling terbaik. Nah, siapakah yang terbaik di tahun ini di kompetisi futsal tadi tanggal 17-18 Maret 2018 ini, tentunya di Gor Pandawa Solo Baru di Persatuan Gereja Solo Raya ataupun juga Yogyakarta. Nah, seperti apa yang terbaik yang akan membawa pulang? Ini dia berapa penghargaan terbaik dari acara ini. Dulu dan mana suaranya untuk UMKM UMK Batu Retno. Stop dulu. Oke. Dan sesaat lagi kita akan berlaga antara GKJ Mojosongo versus UMK Batu Retno. Dan kami persilakan buat para supporter harus sportif dan jangan bersuara dulu sebelum ada apa-apa dari MC. Setuju ya? Mana suara pendukungnya? GKJ Mojosongo! Dan mana suaranya untuk UMK Batu Retno? Dan selamat datang di Futsal Championship 2014 bersama dari GKJ. Ini teman-teman dari supporter dari mana nih, masuk TA TV program sepasti itu, oke? Pasang! Ulangi lagi, ini pasukan dari hari ini mendukung dari tim mana? Dari GKJ Batu Retno. Ya, benar ya. Oke, nah ini persiapannya sendiri berapa lama kalian untuk mendukung tim favorit kalian? Dari ngimpi terus kejadi ya kan. Terus berapa orang pesertanya yang datang ke sini, supporternya? Ini orang terhinggai mas ini. Banyak banget berarti ya. Siapa mendukung ya? Apa doamu buat teman-teman yang nanti berlaga? Juara mas. Juara, kira-kira dari sekian pemainnya siapa jagoan kamu? Tapi jagoan gue masih pakai jagoan semuanya ya. Ya wes dulu dong. Oke, sukses buat kalian. Kita nyanyi lagi yuk. Berapa 3, 2, 1. Seru kan? Nah, ini bagian kecil dari keseruan yang ada di sini. Nah, seperti apa